Iki sur kali. Sur kali. Kita akan langsung saja kalau begitu penyerahan medali untuk 4 kategori cabang olahraga atletik hari ini. Yang pertama kita akan mengundang runner up dan juara untuk kategori atletik 100 meter perempuan. Siapa? Dimana untuk runner up diberikan kepada Michelle Joan. Selamat. Dengan catatan waktu 16.60 akan diberikan medali dan juga hand bouquet oleh Ibu Gigi. Iya. Oh, berarti majelis saya berikan kepada Bapak Rico. Iya. Saya mau megangin aja. Baik, tepuk tangan dulu untuk runner up 100 meter perempuan. Wanita. Dan sebagai pemenang, ini juga menjadi lawan serius nanti apabila Cinta Laura akan ada kesempatan. Kelihatannya rekornya pun sudah dipecahkan oleh pemenang kita hari ini, 100 meter wanita, Sheryl Senavia. Raffi Ahmad boleh memberikan medali emas dengan catatan 15.68 kepada Sheryl. Sheryl siap melawan Cinta Laura gak Sheryl? Siap mentau Cinta Laura? Wih, dan juga ini adalah giant check senilai 2 juta rupiah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke runner up 100 meter pria. Selamat. Kepada Ridwan Ghani. 17.13 yang akan diberikan medalinya oleh Rico Cepet. Sebagai pelari dia bekas atlet. Bekas atlet. Dan juga pemenang nanti meraih medali emas dengan catatan waktu 15.13 Rasha Hidayah. Selamat medalinya dulu. Ya Ridwan tadi hand bouquet. Baik, medali emas. Alright, dan kemudian kita akan memberikan kategori berikutnya yaitu atletik 100 meter lari gawang. Giant check juga untuk Rasya senilai 2 juta rupiah. Atletik 100 meter lari gawang wanita. Runner up, Michelle Joan, 21.06. Oki Rengga silakan memberikan medali dan juga pemenangnya adalah Sheryl Senavia 20.39. Masing-masing kembali mendapatkan medali perak dan juga medali emas lagi Hambuke. Dan lagi. Giant checknya silakan diberikan juga Oki Rengga. Oki Rengga fokus ya, ayo ayo tetap semangat mantan Oki Rengga. Atlet, sebagai mantan ya, atlet. Oke, sebagai mantan atlet tentunya dan memenangkan eksebisi. Dan selanjutnya atletik 100 meter lari gawang pria. Runner up-nya adalah Ridwan Ghani. Arafi, mohon arahkan medali kepada Ridwan Ghani. Ya. Dan juga untuk pemenang 100 meter lari gawang pria. Rasya Hidayah. Sebagai utusan khusus TOSI memberikan juara goldnya kepada Rasya, kalau silver kepada Ridwan. Ridwan silver 3 hari ini. Yes. Dan itulah kita baru saja menyaksikan Bu Gigi rangkaian turnamen olahraga selebriti Indonesia season ketiga dari cabang olahraga atletik. Dan tentu saja besok masih akan ada lagi atletik nomor lompat tinggi pria dan juga wanita, atletik 100 meter pria dan wanita, atletik 400 meter pria dan wanita, atletik 400 meter estafet campuran, dan masih akan ada cabur. Ketemu besok jam 1 siang di episode terakhir turnamen olahraga selebriti Indonesia season 3.